Halo, terdengar sekarang ya? Terdengar ya, oke. Okay. Baik, uh, selamat saya ulangi lagi, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan webinar forexmf.com Com di tanggal 11 Januari 2018, yang artinya ini adalah webinar pertama saya. Dengan ketemu dengan Anda di dalam webinar di tahun 2018, hari ini kita tidak akan membahas teknik-teknik trading yang sulit atau rumit. Hari ini kita lebih akan membahas apa ya? Semacam share pengalaman, mungkin ya. Ini juga saya tuangkan dalam artikel yang nanti mungkin bisa Anda baca-baca di forexcmf.com. Anda bisa cari dengan judul sulit trading apa sulit profit dalam trading forex. Intinya sore ini kita akan membahas <coughs> kita trading forex. Saya sendiri sudah mulai dari tahun 2006 trading sendiri. Maksudnya di tahun 2005 saya sudah mulai mengenal tapi masih belum trading dengan modal sendiri. Di tahun 2006 saya sudah mencoba untuk trading dengan modal sendiri sampai dengan saat ini yang namanya loss itu sungguh sering terjadi ya. Profit dapat loss juga sering. Nah, jadi kebanyakan orang yang mungkin sudah pernah mencoba trading forex atau yang sedang Bapak-bapak mungkin sedang mencoba trading forex sekarang eh pasti pernah merasakan yang namanya loss. Ya. Saya nggak yakin kalau nggak ada yang nggak pernah loss, itu nggak yakin. Dan kalau ada yang mengatakan saya belum pernah loss, Pak, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin adalah Anda eh, baru trading dalam jangka waktu yang singkat, ya mungkin katakanlah beberapa bulan, sebentar ini sepertinya ada yang belum ini nih, masih belum mic-nya belum di-close, oke sebentar ya. Mungkin baru tradingnya baru sebentar, beberapa bulan atau mungkin bahkan beberapa hari, kita nggak tahu. Atau mungkin Anda sudah trading cukup lama tapi tidak pernah melakukan cut loss. Setiap Anda mengalami loss, hampir auto cut, Anda injek lagi, injek lagi, injek lagi, mungkin saja jadi nggak pernah cut loss. Tapi bukan berarti tidak pernah loss, karena ketika Anda mengalami floating sampai harus injek dana lagi, deposit lagi, itu kan pasti karena loss. Bukan karena profit ya kan? Ya ada sih orang yang deposit lagi karena profit tapi jarang itu terjadi. Atau ya memang kerugian yang Anda alami memang belum terlalu besar menurut ukuran Anda. Jadi Anda tidak melakukan cut loss. Jadi loss yang dari garis bawah di sini, kata kuncinya loss, bukan cut loss. Karena ada orang yang memang tidak cut loss sampai bertahun-tahun, ada yang tidak cut loss tapi deposit terus deposit terus. Tetapi pada umumnya dari sekian banyak orang yang datang ke kami untuk berkonsultasi lah, untuk belajar, untuk diskusi ya atau sharing pengalaman pengalaman mereka itu rata-rata, saya nggak bikin rata-rata, di mayoritas itu mengalami kesulitan ketika ingin memperoleh profit dari forex. Jadi judul kita sore ini sulitkah profit dalam trading forex? Nah, kalau anda merasa sulit Mari kita bahas satu persatu, sebenarnya sulit apa enggak sih profit dalam trading forex ini? Oke, okay. okay, jadi pertama, kuncinya adalah survival, <tuh> bertahan. Apa istilah bahasa Indonesia sekarang? Menyintas, ya. <tuh> saya enggak tahu itu kapan muncul. Mungkin sudah lama ya, menyintas, jadi survivor atau orang yang survive, itu biasa disebut dengan penyintas. Mohon maaf, ini saya harus mute lagi satu orang lagi, saya lu enggak tahu siapa. Oke. Okay. Penyintas istilahnya atau uh, survivor atau orang yang berhasil bertahan dalam trading bertahannya apa? Ya dia nggak berhenti trading, artinya modalnya nggak habis. Kalaupun loss adalah hal yang biasa nanti kita akan bahas, tapi modalnya nggak habis. Tapi untuk untuk bisa sukses trading itu sebenarnya sederhana kok survival ini sebenarnya. Jadi hari ini kita trading dan bertahan, kita masih bisa trading besok. Bikin real account pun gampang sekali, anda tinggal masuk misalkan forexmf.com buka real account, klik ikutin langkah-langkah selanjutnya, lalu deposit. Mudah sekali kan? Nah, ke tapi yang menjadi tantangan sebenarnya itu adalah bagaimana kita me bisa mem menemukan cara atau memperoleh mendapatkan kemampuan trading yang benar-benar bisa menghasilkan profit yang konsisten bagi kita. Nah, ini pertanyaannya. Ya, yeah, survival is the key. Saya bilang mudah, kita cukup survive. Ya benar, mudah kalau bisa survive. Pertanyaannya kan kemudian untuk bisa survive itu seperti apa? Nah, tantangannya di situ bagaimana caranya kita bisa membangun atau mendapatkan kemampuan trading sehingga kita bisa menghasilkan profit yang konsisten. Pertanyaannya ya itu ya, ya apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui bahwa kita memang sudah benar-benar on the track? kita sudah benar-benar berada di jalan yang benar, di jalan yang tepat, di cara yang benar atau cara yang tepat untuk menghasilkan profit konsisten itu. Ini pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Saya sudah on the right track belum ya untuk trading ini? Kemudian kalau saya loss, Anda loss, apakah loss itu atau mengalami kerugian itu, itu secara otomatis akan membuat atau menyebabkan Anda menjadi trader yang buruk? Ya. Ini pertanyaan nanti akan kita breakdown satu-satu. Kemudian, berapa banyak transaksi yang harus Anda lakukan sebelum benar-benar bisa menghasilkan profit? Ini juga bisa beranak, ini pertanyaannya berapa banyak transaksi yang dilakukan dan berapa lama Anda bisa melakukan itu. Kemudian cabangnya lagi turunnya dia adalah berapa, bas, berapa besar modal yang Anda harus, harus keluarkan untuk bisa profit. Ambil contoh, tadi saya disinggung di awal, saya nggak pernah cut loss, Pak. Ada orang yang bilang seperti itu. Ketika diteliti di ya benar nggak pernah cut loss, tapi bukan berarti dia nggak pernah loss. Maksudnya begini, dia betul tidak pernah melakukan cut loss, tidak pernah close transaksinya dengan kondisi rugi, dengan kondisi loss, memang belum pernah. Tetapi ketika diteliti, itu floating lossnya gila-gilaan. Kalau dia floating loss itu bisa besar sekali hampir karena otokat dia deposit lagi istilah kita inject, deposit lagi dananya untuk mempertahankan posisinya dia tunggu sampai balik arah harganya. Ya benar memang nggak cut loss, tapi loss juga. Artinya mungkin dia bisa profit 100 atau 200 atau 1000, tapi mungkin modal yang dia keluarkan untuk mendapatkan profit 100 atau 200 atau mungkin 1000 itu mungkin bisa sampai 5000 atau 10000 dan itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Banyak orang yang memulai dengan dana minimal ya, Katakanlah dia start di angka 500 dolar misalkan, kemudian dia trading loss, Deposit lagi untuk memperkuatkan ke posisi, kemudian trading lagi, loss lagi, posisi yang tadi loss nggak di cut, tapi lossnya makin besar, karena dia tidak mau kena auto cut, dia deposit lagi, inject lagi dananya untuk memperkuatkan ke posisi, loss lagi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau dihitung-hitung total dia deposit itu atau inject dana itu bisa sampai tadi di awal 500, bisa sampai 5000. Itu sering terjadi, ini bukan omong kosong. Itu sungguh-sungguh-sungguh-sungguh ser sering -sungguh -sungguh terjadi. Sering sekali terjadi. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya modal dia bukan 500, modalnya 5.000. Untuk profit berapa? Untuk profit 500, 100, 200. Kayak gitu. Nah, itu kalau itu sebenarnya saya menganggap itu bukan uh, on the right track. Berarti there is something wrong with his trades. Ada sesuatu yang salah dengan cara dia trading. Nah, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau Anda loss dan uh, trading dan loss. Apakah Anda masih merasa gampang panik? ketika mengalami beberapa kali kerugian. Oke. Ya, ini juga jadi tanda tanya yang harus kita jawab ini sekedar introspeksi lah ya, sekedar introspeksinya. Bukan introspeksi sebenarnya pertanyaan awal yang nanti harus kita pikirkan benar-benar bagaimana caranya. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, dan tadi ada cabang-cabangnya juga turunan-turunan pertanyaannya. Sebenarnya bukan hal yang perlu Anda pusingkan sebenarnya. Bukan hal-hal ini yang harus anda pusingkan. Kita bicara loss terutama tadi ya loss, 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 bahwa eh, yang harus kita pikirkan adalah sebenarnya ini kita harus ingat bahwa yang namanya loss itu adalah bagian tidak terpisahkan risiko ya kita bicara risiko. Risiko itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari trading. Tidak ada orang yang trading nggak pernah loss itu nggak ada pak, nggak ada. Ya, kalau ada yang seperti tadi, kalau ada yang bilang, oh saya nggak pernah loss kok, ya kita balikin, track lagi nih. Apakah tradingnya baru sebentar? Ya, mungkin baru trading satu bulan, profit terus, bisa loh. Baru mulai trading satu bulan, profit, 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 bisa. Yakin bisa, saya juga pernah mengalami itu. Tetapi, hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Ada masanya, ada waktu-waktunya, di mana kita akan mengalami kerugian. Ada waktunya itu. Nah. Ingat bahwa loss itu merupakan bagian dari trading sehingga kita tidak perlu pusing kalau toh akan mengalami loss. Ya. Nah, kenapa kita tidak perlu pusing? Karena kalau kita melakukannya dengan benar, seperti yang poin yang paling pertama tadi, on the right track enggak nih? Kalau sudah on the right track, maka lossnya, kalaupun loss, itu tidak boleh lebih besar daripada profitnya. Nanti kalau anda loss 500, anda profitnya 700, itu masih plus 200, itu masih bagus, sangat bagus malah. Ya prof, ini hari ini bulan ini misalkan loss berapa? Oh saya loss bulan ini 500 dolar, tapi saya berhasil mengumpulkan 700 dolar profit. Artinya net profitnya adalah 700 kurang 500 jadi 200, itu masih bagus, itu bagus malah. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kalau anda loss itu jumlahnya lebih besar daripada profit. Itu masalah banget. Profit berapa bulan kemarin? Profit 500. Lossnya berapa? 1.500. Itu ya, kor 1.000 dong. Ya, itu tidak bagus. Kalau kalau Anda lossnya jauh lebih besar daripada profitnya, atau nggak usah jauh lebih besar deh, intinya asal loss lebih besar daripada pro, profit, itu berarti ada yang salah dengan proses trading Anda. Nah, untuk Mengantisipasi bagaimana caranya atau menyiasati bagaimana caranya supaya loss Anda tidak lebih besar pada profit, ada beberapa hal yang akan kita bahas sore ini. Introspeksi, kita harus introspeksi yang pertama adalah apakah Anda melakukan kesalahan-kesalahan klasik dalam trading. Oke, okay. saya cukup sering membahas kesalahan-kesalahan trading yang tergolong klasik dalam beberapa kesempatan itu apakah itu seminar, apakah itu workshop ataukah itu webinar atau mungkin bahkan di artikel-artikel saya Anda tinggal searching ekotrijuni gitu kan forex IMF eh psikologi trading misalkan keywordnya di situ psikologi trading ekotrijuni forex IMF gitu misalkan anda mungkin akan menemukan beberapa artikel saya yang kaitannya dengan psikologi trading dan money management dan risk management. Jadi saya banyak menulis artikel tentang itu. Di samping juga beberapa artikel tentang strategi-strategi trading. Tapi saya lebih banyak di situ. Kenapa saya lebih banyak di psikologi trading, money management, risk management? Karena ternyata dari pengalaman saya, dari sekian banyak orang yang ngobrol dengan saya, diskusi, curhat apapun itu namanya, saya menemukan bahwa kebanyakan kesalahannya adalah bukan pada strategi tradingnya, bukan pada cara memahami bagaimana cara melakukan transaksi, analisa teknikal atau fundamental tidak. Kebanyakan, ada memang yang melakukan kesalahan-kesalahan itu, tapi kebanyakan kesalahannya adalah tidak punya trading rule pertama. bicara masalah trading rule kita breakdown dulu trading rule berarti rule aturan untuk melakukan trading rule itu untuk diri kita sendiri karena kita sendiri yang bikin nah ada orang yang tidak punya trading rule sehingga ketika dia trading dia nggak punya arahan dia mau buy atau mau sell itu basicnya apa dasar pengambilan keputusannya apa kemudian eh, apa pembatasan risikonya seperti apa apakah kemudian dia kalaupun dia sudah bikin trading rule Pertanyaan kuncinya adalah apakah dia mematuhi trading rule itu atau tidak. Kebanyakan orang yang pertama tidak punya trading rule itu udahlah selesai masalahnya. Bukan selesai masalahnya, apa pembahasannya selesai, nggak punya trading rule. If you fail to plan, you plan to fail gitu kan, kata orang Inggrisnya. Nggak punya trading rule, oke, nanti kita bikinkan. Tapi ada yang punya trading rule, iya Pak, saya punya trading rule, begini, 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 begini. Sering kali yang terjadi adalah mereka melanggar trading rule yang sudah mereka bikin sendiri. Udah dibikin sendiri, capek-capek, dibangun sendiri, konsep sendiri, dilanggar sendiri. Ya, karena manusia itu cenderung memiliki kebiasaan untuk melanggar aturan. Bener gak sih? Ya kan? Gak usah jauh-jauh deh. <tuh> Kita di jalan raya. Ada orang naik motor, kecepatan tinggi. Tahu gak sih kecepatan maksimal dalam kota berapa? Kalau kita belajar kan 40 km per jam itu kecepatan maksimal, oke? Okay? Oke okay lah kadang-kadang polisi -kadang 50, 60 masih dikasih toleransi. Tapi ini ada yang oh, naik motor nih, anak motor gitu ceritanya kan. Gak semua anak motor seperti itu. Tapi yang namanya oknum selalu ada. Dan naik motor kecepatan tinggi, nyalip kendaraan di depannya dari kanan dan kiri sesuka hatinya. Marka jalan yang lurus tidak putus-putus robot, ambil kanan menyerobot jalur lawan dengan melawan arah arus lalu lintas, dan dia tetap merasa yakin bahwa everything is gonna be okay, gitu loh. Semua akan baik-baik saja. Ah, nggak apa-apa. Selamat kok gua, gitu kan. Banyak yang seperti itu. Itu contoh kecil bahwa orang itu sering melanggar aturan. Contoh kecil lain, berhenti di lampu merah, Anda bisa lihat terutama di Jakarta, perempatan lampu merah, terutama yang berkendara sepeda motor tanpa bermasuk untuk mendiskreditkan siapapun. Berapa banyak sih yang benar-benar berhenti di belakang zebra cross? Itu melanggar aturan. Apalagi di beberapa kota yang mungkin eh, penegakan aturan lalu lintasnya tidak ketat, terutama kota-kota kecil, shield belt atau sabuk kemangan, pengaman itu jarang sekali dipergunakan. Saya beberapa kali eh, ada eh, nganter teman atau kenalan atau saudara yang kebetulan datang dari kota-kota kecil saya antar pakai mobil itu seat belt itu atau sabuk pengaman itu tidak atau belum jadi kebiasaan untuk dipergunakan kadang mereka tidak memahami atau tidak menyadari bahwa itu melanggar aturan kadang mereka tahu itu melanggar aturan tapi mereka cuek jadi mereka merasa kebal dari aturan gak perlulah ngikutin aturan Ya, itu padi itu yang berkaitan dengan keselamatan nyawa. Padahal pakai helm deh. Ada yang jarak 50 a. saya mau ke sana mau naik motor, sepeda motor, nggak usah pakai helm. Kenapa deket kok? Gitu ya kan, banyak kan? Oh deket, gitu. Emangnya kalau deket aspalnya jadi lembek kan? Enggak juga ya. Nah, itu kan untuk untuk keselamatan. Itu melanggar aturan. Balik lagi, manusia punya kecenderungan untuk melanggar aturan. Gitu. Trading pun gitu. Trader pun seperti itu. Meskipun dalam setiap workshop, seminar, webinar, atau apapun itu, saya selalu mengingatkan bahwa, bahkan mungkin bukan cuma saya ya, kebanyakan trainer mungkin selalu mengingatkan itu. Itu selalu diingatkan bahwa statistiknya seperti ini, 95 trader, eh 95% trader itu tidak berhasil bertahan dalam tradingnya lebih dari satu bulan, karena dia melakukan kesalahan-kesalahan klasik dalam forex trading. Kesalahan klasiknya ada banyak itu tadi tidak punya trading rule, tidak mau trading dan macam-macam. Tapi tetap saja ada sebagian besar trader yang saya mengatakan mereka golongan trader bebal. Mohon maaf apabila ada yang merasa. Mohon maaf benar kalau ada yang merasa bagus berarti pesan saya nyampe. Nggak bercanda. Maka tetap ada golongan-golongan trader bebal yang mereka merasa, gua akan selamat kok dari kesalahan-kesalahan kayak gitu, gua nggak perlulah apa itu stop loss, apa itu manajemen risiko nggak perlulah, apa itu trading plan, apa itu analisa itu nggak perlu. Nah, ada tetap ada seperti itu. Akhirnya mereka melakukan apa? Mereka melakukan gambling. Nah, dari kata-kata saya tadi yang ya apa ya kesalahan-kesalahan klasik itu, coba anda cek introspeksi deh. Be kita, atau Anda, atau siapapun, kira-kira termasuk nggak dalam golongan trader dalam takuti trader bebal yang saya sebut tadi? Nah, itu kita harus introspeksi dulu nomor satu. Apakah Anda melakukan kesalahan-kesalahan klasik dalam uh, trading forex atau tidak? Kalau iya, itu nanti kita harus perbaiki. Oke. Okay. Yang kedua adalah apakah Anda mempunyai sistem trading? atau strategi trading yang khusus untuk Anda sendiri, Anda desain. Oke. Okay. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, saya, saya juga harus membahasnya dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Pertama, izinkan saya bertanya kepada Anda untuk mengetahui bagaimana kira ini introspeksi ya, nggak perlu dijawab sekarang ya. Introspeksi aja dulu. Nanti, tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung bertanya. Ada yang mau merespon, silakan langsung merespon, langsung di ketik di chat boxnya, saya pantau terus. Kira-kira kalau Anda trading, itu bagaimana cara Anda mengambil keputusan? Buy atau sell atau cut loss atau lock? Locking itu ya salah satu strategi yang paling nggak saya sukai. Atau apa namanya, cost averaging atau apapun itu, switching, martingale, apapun itu. <tuh> bagaimana cara Anda mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal tersebut? Atau bahkan saya mau biarkan floating loss saya. Apa yang menjadi dasar keputusan Anda? Atau mungkin lebih spesifik lagi. Kalau Anda trading buka chart, kan itu banyak chart kan? Biasanya kan ada banyak chart, Anda pasang banyak chart euro, pound sterling, yen, dan lain-lain. Ketika Anda trading, karena si pair yang mana yang Anda pilih untuk trading? Apakah yang pertama kali Anda lihat? Atau bagaimana? Atau apakah yang Anda pilih itu transaksi, transaksi yang Anda pilih untuk ditransaksikan, ditradingkan adalah currency pair yang menurut penilaian Anda berdasarkan strategi trading Anda adalah currency pair yang benar-benar sudah memunculkan sinyal buy atau sinyal sell ya. Jadi apakah yang putih, oh lihat euro, oh, trading euro, buy atau sell atau euro cek lagi di ponseling, cek lagi di yen atau mana mana akan si pair yang lebih potensial untuk menghasilkan, mana yang sudah confirm sinyalnya, atau seperti apa. Nah kemudian, bicara masalah strategi trading, apakah Anda memilih indikator teknikal yang berwarna-warni, bermacam ragamnya, dan melakukan buy atau sell berdasarkan indikator tersebut? Atau Anda nggak pakai indikator? Boleh loh, ada yang namanya trading, naked trading nggak pakai indikator. Hanya pakai candlestick pattern, misalkan itu boleh nggak ada masalah. Ya. Pakai indikator atau tidak, banyak atau sedikit indikatornya. Ya, kalau indikatornya makin banyak, apakah Anda merasa makin nyaman? Nah, itu kayak -kaya gitu. Nah, itu juga kesalahan klasik sebenarnya. Makin banyak indikator yang kita pakai, sebenarnya kesalahan klasik. Karena semakin banyak indikator yang kita pakai, itu akan makin mempersulit kita untuk melakukan analisa sebenarnya. Triknya adalah anda cukup memilih indikator-indikator technical -indikator yang anda pahami saja dan diusahakan tidak lebih dari tiga indikator dalam satu chart dan indikator ini jangan digabung misalkan anda sudah pakai moving average jangan lagi pakai bollinger band misalkan kalau anda sudah pakai eh, vib, apa eh, misalkan apa stokastik tidak perlu ditambah dengan rsi jadi kalau sudah ada indikator technical yang termasuk dalam trend, moving average ya sudah pakai moving average saja atau Bollinger, Bollinger Band saja atau stochastic saja atau CCI saja seperti itu. Dari Pak Syuk, Syur sur ya. Shur 21. Namanya Syur sekali, Pak. Per yang dipilih adalah per yang menurut saya mendukung. Nah, itu. Berarti ada alasan secara teknikal kan? Banyak yang punya sistem trading tapi sistem tradingnya bukan sistem trading sendiri atau sistem alias itu sistem trading yang diambil dari orang lain. Jadi kalau kita trading, nggak punya sistem trading, itu ibarat kita membuat, gitu saya coba bikin artikel, mau ngetik, ya kan, kita bikin artikel atau bikin analisa, pura-puranya mau ngetik, mau bikin artikel, tapi yang dilakukan ya udah ngetik random, acak, boro-boro jadi artikel, ya kan, kita pengen punya karya misalkan, pengen dapat piala Oscar gitu, tapi nggak ngerti acting, itu nggak akan bisa. Jadi kalau kita nggak trading, nggak pakai strategi trading, tidak punya sistem trading, itu kayak apa ya, main game apa PlayStation kah atau Xbox kah atau apapun itu, tapi kita nggak tahu itu giginya key, itu tombol-tombolnya itu memunculkan trik-trik tertentu kita nggak tahu hanya menekan tombol di joystick secara acak tapi sembarangan nggak tahu apa yang harus ditekan tapi berharap menang Anda berharap menang tapi tidak tahu caranya tidak punya metodenya itu omong kosong ya kan dari Pak Udin Kamal Udin, beberapa kali los, di antaranya banyak indikator yang saya pakai kata Pak Udin ya semakin banyak indikator itu jangan salah Pak ini kesalahan klasik juga ya, kesalahan klasik dalam trading. Banyak orang yang beranggapan bahwa semakin banyak indikator yang dipakai itu akan makin canggih. Makin sulit iya. Makin sulit makin pusing iya. Makin canggih belum tentu. Belum tentu lah ya. Saya bukan bilang nggak mungkin tapi belum tentu. Karena kebanyakan orang ketika melihat begitu banyak indikator itu udah udah bingung duluan, udah shock duluan. Dan itu ada namanya nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ada yang, ada yang namanya multicollinearity trap itu nantilah intinya buatlah strategi trading anda atau sistem trading anda sesederhana mungkin dan semudah mungkin maksudnya sederhana itu mudah untuk anda mengerti dan mudah untuk anda pergunakan nggak perlu kita cari indikator teknikal atau apapun yang terlalu canggih itu enggak Nah, perlu. Tapi tapi yang namanya sederhana kan beda-beda ya. Ada bagi saya mungkin sederhana bagi Bapak mungkin rumit atau tersebaliknya. Bagi Bapak sederhana mungkin bagi saya rumit. Nah, intinya kita harus punya sistem trading atau strategi trading yang cocok dengan kita. Cocok untuk kita pergunakan ya cocok itu tadi, gampang untuk dimengerti, gampang untuk diterapkan dan bisa menghasilkan profit yang konsisten pertanyaannya kan kemudian bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa sistem trading yang saya pakai itu bisa cocok untuk saya, bisa dengan mudah saya pergunakan dan bisa menghasilkan profit dengan konsisten bagi saya. Gampang jawabannya adalah dengan melakukan tes atau uji coba terlebih dahulu. Tes dulu. Anda boleh saja cari strategi trading dari Google, Anda masuk google.com, type kata kuncinya adalah forex strategy atau strategi trading forex itu muncul banyak sekali. Bahkan ada yang dibumbui dengan klaim-klaim fantastis, bombastis, luar biasa, gegap gempita, 99% profit. Sering nggak dengerin baca yang kayak begitu? Strategi trading anti loss, pernah nggak baca yang seperti itu? Strategi trading no loss, strategi trading 90% profit, pernah nggak baca kalau googling seperti itu? Saya tidak akan langsung mengatakan itu omong kosong. Enggak juga, walaupun pada kenyataannya mayoritas yang saya temui dari orang-orang yang menawarkan strategi training seperti itu lebih banyak omong kosongnya daripada benerannya. Tapi ya oke, tidak bisa kita judge langsung bahwa semua akan seperti itu. Enggak, tapi modusnya seperti itu. Kebanyakan. Nah bagaimana caranya? Boleh sok silakan ambil strategi training dari Google, diadopsi, tapi coba dulu Pak. Dicoba dulu dengan backtesting yang pertama. Saya sudah bikin artikel mengenai cara backtesting dengan menggunakan strategi tester di MetaTrader. Silakan ada googling lagi, <laughs> googling eh melakukan backtesting Eco Juni Forex CMF itu kata kuncinya. Silakan nanti cari. Kemudian mudahan ketemu artikelnya. Saya lengkapi juga dengan step by stepnya. Lalu setelah backtesting, Anda lakukan forward testing dengan demo account dulu, Pak dengan demo account untuk apa kita pakai demo account supaya kita masih bisa memiliki waktu untuk menguji coba sebuah sistem tanpa harus meresikokan uang kita dan demo account ini enggak cukup cuma satu bulan pak anda harus minimal melakukan demo accountnya ya minimal minimal itu tiga bulan back testing sudah dilalui forward testing sudah dilakukan dengan demo account barulah masuk real account dengan catatan back testing hasilnya bagus forward testing hasilnya bagus kalau sudah melakukan back testing hasilnya bagus, forward testing dengan demo account tiga bulan hasilnya bagus, maka tidak ada alasan untuk merasa seperti ibu dia sering nggak pede sama analisa sendiri. Ketika nggak jadi malah bener, ketika nggak jadi open posisi malah eh ketika nggak jadi open posisi bener, analisanya ketika open posisi malah salah. Jadi nggak mungkin nggak pede. Kenapa? Karena sudah diuji coba loh. Backtesting saya kasih tahu, kalau saya backtesting sebuah strategi trading, backtestingnya saya pakai data pergerakan tiga tahun minimal. Tiga tahun bukan waktu yang singkat untuk membuktikan prestasi atau kemampuan sebuah strategi. Tiga tahun backtesting, hasil bagus, saya coba forward testing, demo account, hasil bagus, tiga bulan, saya coba real account. Kenapa enggak? Saya sudah bisa lihat kok prestasinya berarti selama tiga tahun, tiga bulan. Ya kan? tiga tahun tiga bulan prosesnya bagus kenapa enggak kenapa tidak ada alasan di, di bulan ini atau di bulan keempat saya akan loss besar kalaupun loss saya sudah tahu bagaimana caranya agar lossnya tidak menjadi terlalu besar kesalahan klasiknya adalah tidak mempergunakan risk management risk management pembatasan resiko kan dari awal saya sudah katakan loss itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari trading. Karena itu memang sebuah bagian yang tidak terpisahkan, maka kita harus manage, kita harus atur yang namanya resiko itu. Bukan resiko yang atur kita, tapi kita yang atur resiko. Caranya gimana? Batasin resikonya. Ada yang namanya stop loss, ada yang namanya position sizing. Tahu kan position sizing itu ketika kita, kalau kita mau entry, atau buka posisi berapa lot sih maksimal supaya tidak melebihi batasan resiko ya gitu jadi sebenarnya nomor 2, tiga empat itu adalah breakdown dari poin nomor satu kesalahan klasiknya yang pertama tadi tidak punya trading plan lalu tidak punya sistem trading kalau punya sistem trading belum pernah diuji coba sebelumnya ada orang datang bilang pak bu ini ada sistem trading bagus strategi bagus pakai deh langsung percaya dan langsung dipakai begitu saja akhirnya ketika sudah uh, Melakukan trading kebanyakan loss-nya, ya kan? Bajangan loss-nya, mau trading lagi, ragu-ragu, nggak pede, ya kan? Jangan-jangan kalau saya buka posisi ini, loss nih ntar nih. Ya kan? Jadi nggak jadi buka posisi, eh ternyata benar analisanya. <tuh, <tuh <tuh>, itu kenapa? Itu salah satu alasannya, saya nggak tahu yang sebenarnya seperti apa di Ibu Dia, tapi salah satu penyebab Anda kehilangan rasa percaya diri dalam melakukan transaksi berdasarkan analisa Anda sendiri adalah... Karena anda tidak memiliki track record atas strategi atau tata cara analisa yang anda lakukan. Kalau anda punya track recordnya, anda tidak akan merasa ragu. Ambil contoh, saya analoginya ke jalan raya lagi deh, nyetir di depan ada motor, oke, ada motor motornya metik, dia kasih send ke kanan. Motor yang di depan mobil saya, yang sedang berkendara, sama-sama berkendara, dia kasih lampu sen arahnya ke kanan. Kira-kira dia mau belok kemana nih? Nah ini boleh dijawab, kira-kira mau belok kemana? Orang yang pakai motor tadi. Belok ke kanan dong. Ya kan, karena orang kasih sen ke kanan, biasanya belok ke kanan. Oke, karena saya sudah, kenapa saya bisa uh, uh, memperkirakan kalau dia akan belok ke kanan? Pertama, karena memang... Rulnya seperti itu di jalan raya. Yang kedua, dari sekian banyak orang yang saya temui, kalau dia sen kanan, dia 90% akan belok kanan. Kecuali ada yang lupa matiin lampu sen, ya kan? Atau ada yang sen kanan malah belok kiri, yaitu itu kan 10%-nya. Tapi 90% orang yang kasih sen kanan, dia akan belok kanan. Misalnya seperti itu. Maka untuk menghindari kecelakaan, apa yang saya lakukan? Saya tidak salib dia dari kanan. Saya akan melipir ke kiri. Benar ya? Dengan demikian, saya tanya sekarang. Peluang saya untuk menghindari kecelakaan besar atau kecil? Saya ulangi. Ada orang sen kanan, saya ambil e, melipir ke kiri. Peluang untuk... Ini arahnya sama ya, dengan asumsi arahnya sama. Sama-sama ke sana arahnya misalkan. Dia sen kanan, saya nggak salib dari kanan, tapi melipir ke kiri. Maka peluang untuk saya selamat dan orang itu selamat akan besar juga. Karena kebiasaannya saya sudah tes, saya sudah buktikan bahwa kalau ada orang yang kanan, dia akan belok kanan. Nah, kalau kita adopsi analogi tadi ke dalam strategi trading, maka ketika saya punya strategi, apapun strategi yang Anda punya, apapun itu, katakanlah apa moving average, stokastik atau apapun itu, kan tadi saya sudah katakan, backtest, hasil bagus, forward testing dengan demo account hasil bagus nggak ada alasan untuk nggak percaya pak bu bapak dan ibu tidak ada alasan untuk tidak percaya karena sudah battle proven sudah terbukti tiga tahun back testing tiga bulan forward testing atau mungkin kalau nggak puas tiga bulan enam bulan forward testing dengan demo account nggak ada alasan untuk tidak yakin lagi atau kehilangan percaya diri untuk melakukan transaksi berdasarkan analisa berdasarkan strategi trading tersebut. Jadi, saya ulangin sekali lagi, ini sering sekali saya ucapkan. Ketika orang merasa tidak pede dengan analisanya sendiri, pertama, pertama mungkin dia tidak pernah melakukan testing atas strategi. Dia tidak punya track record strategi itu. Ya kan? Nah, kalau track recordnya bagus, kenapa enggak? ya gimana ya kan sama lah kalau kalau saya milih pasangan hidup milih suami atau istri gitu kan ini orang dari keluarga baik-baik atau orang Jawa itu bibit bebet bobot gitu kan ini orang dari keluarga baik-baik tingkah lakunya juga baik tidak pernah terdengar atau terlihat melakukan hal-hal yang tidak baik ya sudah why not ya, paling salah satu syarat raya cinta apa enggak itu aja kan gitu. Hampir sama seperti itu. Nah kalau strategi trading ini, ini tidak pernah memberikan track record yang jelek dalam tiga tahun enam bulan misalkan. Kenapa kita nggak percaya? Gitu. Lah masalah ketika klik buy atau sell ternyata loss, itu resikonya. Bagaimana caranya supaya resiko itu tidak terasa terlalu sakit? Batasi dengan risk management batasi dengan risk management karena yang namanya risk management itu kita resiko itu dengan dalam risk management resiko itu kita sendiri yang atur. Kalau saya punya modal 5000, pembatasan resiko saya 10% dari 5000, maka ketika saya set transaksi saya buy atau sell, saya akan pasang stop loss sehingga kerugiannya tidak lebih dari 500 dolar. 10% 5% ya berarti 250 atau satu persen misal atau sepuluh satu persen dari lima ratus dari dari lima ribu lima puluh sesederhana itu jadi jangan khawatir saya ketegaskan sekali lagi tidak ada trader top ya trader top trader populer trader hebat yang nggak mana loss itu nggak ada semua pernah loss apapun strateginya pasti pernah mengalami yang namanya loss minimal floating loss minimal floating loss yakin deh sama saya itu sudah itu sudah kodrat manusia karena kodrat manusia kan nggak mungkin bisa selalu benar kan <galloh> kalau selalu benar ya bukan manusia berarti dia nah, bukan manusia tapi selama yang jadi trader itu manusia pasti pernah salah salah analisa atau salah posisi pasti pernah dan dia nggak akan trader yang hebat trader yang bagus nggak akan pusing mau loss pun lah sudah dibatasi kok resikonya sesuai dengan toleransi resiko sana masing-masing sudah dibatasi ngapain harus pusing Artinya kalau kita punya 5000 saya pasang eh, resiko katakan berapa? 5 eh 10% dari 5000 kan berarti 500. Sekali klik saya nggak akan loss lebih dari 500. Kenapa saya pilih 10%? Karena saya nyamannya dengan angka itu. Bagi sebagian orang 10% terlalu besar. Silakan terapkan 5% atau bahkan 1% sekalipun. Yang penting Ketika sudah menerapkan, sudah membangun trading plan, sudah memiliki sistem trading, strategi trading harus dipergunakan, sudah menerapkan risk management dalam strategi trading itu, nomor empat disiplin, waktunya entry ya entry, waktunya cut ya cut, waktunya take profit ya take profit, waktunya kalau belum waktunya entry jangan entry. Siapa yang memberikan aba-aba bagi kita untuk entry? Ya strategi trading kita tadi sudah ada sinyal yang confirm belum? Kalau sudah ada sinyal yang confirm dari strategi yang sudah kita testing sedemikian rupa tadi, ikutin disiplin. Sinyal baik keluar, jangan takut salah, jangan takut salah. Toh kita sudah batasi resikonya kan? Pembatasan resiko kita sekali lagi balik lagi saya ulang-ulang, saya ulang-ulang. Sesuai dengan toleransi kita sendiri. Jadi kita tidak akan menghukum diri kita dengan kerugian yang tidak bisa kita tanggung. Itu trading. Stop loss itu buat supaya senyaman mungkinlah dengan toleransi risiko kita. Sebel iya, kesel iya kalau loss. Tapi kan kita punya track record strategi yang bagus tadi. Apa yang harus dikhawatirkan? Sudah punya strategi yang bagus, sudah terbukti selama bertahun-tahun, pakai kata strateginya buy sekarang cut loss di sekian, stop loss di sekian, target profit di sekian. Pasang kalau saya. Nah tinggal berapa lot, nah itu masuk ke position sizing tadi, money managementnya. Itu harus diatur lagi dan itu adalah pembahasan yang berbeda. Anda bisa cari di website forexcmf.com dengan kata kunci position sizing. Oke, tinggal diganti. Jadi empat hal yang harus kita Introspeksi dulu pertama, apakah melakukan kesalahan-kesalahan klasik dalam trading? Kalau iya, di antaranya adalah poin 2, 3 dan 4, hampir bisa dipastikan Anda tidak akan bisa profit atau setidaknya akan sangat mengalami kesulitan untuk bisa profit. Oke. Okay. Nah, kemudian berkaitan dengan loss tadi, ya ini juga penting. Jangan pernah berharap bahwa setiap strategi atau posisi yang kita buka itu selalu berakhir profit. Enggak. Kita tidak perlu menang sepanjang waktu. Kita tidak harus kalau kita memanah, itu gambarnya panahan ya. Kalau kita memanah, kita tidak perlu hit bulls eye setiap waktu. Tidak perlu pas tepat sasaran. Kadang-kadang melenceng dikit-dikit ya enggak apa-apa. Yang penting apa akumulasinya. Dari Pak Sur. Sebab selama ini saya menahan floating loss lebih lama daripada floating profit. Ya itu juga kesalahan klasik, Pak. Jadi ada apa istilahnya apa sih nak istilahnya itu pemeo ya pemeo atau atau bukan pemeo apa kayak sindiran lah ya sindiran di kalangan trader itu banyak orang yang berani rugi berani loss tapi nggak berani profit. Nah, mungkin Pak Suri ini salah satunya. Maaf ya, Pak. Ini saya terbiasa belak-belakan soalnya. Jadi, kita mending pahit-pahitan lah. Saya enggak. Saya bukan tipe orang yang kalau ngomong workshop atau di trainer yang selalu ngomong manis-manis. Bukan, enggak. Saya selalu ngomong pahit-pahit dulu. Supaya tahu apa ada supaya tahu kenyataannya. Sebab tidak banyak, uh, bukan tidak banyak, tidak sedikit, tidak jarang ada workshop atau seminar atau apapun yang dia kasih manis-manis-manis-manis-manis-manis dengan harapan Anda mau join ke dia. Tapi kalau saya kebalikannya, saya kasih tahu ini resikonya seperti ini, pahitnya seperti ini. Trading itu nggak gampang, tapi nggak sulit. Asal kita tahu celahnya. Jadi balik lagi ke sindiran yang tadi, pemeyonya adalah banyak trader yang berani loss tapi nggak berani profit. Gimana trader yang seperti apa yang seperti itu? Yang dia kalau floating loss ditahan lama, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan, bukan ngomong kosong, berapa hari kemarin kemarin baru ada yang telepon ke sini mengalami hal yang sama persis berbulan-bulan floating loss ditahan deposit 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 terus tapi kalau profit sedikit diambil ABC asal biru close ya Pak Sur ini dari Pak Sur dari mana nih saya sering dengar ini dari trader Cirebon ini jangan-jangan trader Cirebon nih Pak Sur nih kita pernah ketemu Pak oke seperti itu ada yang salah nggak? Jangan tata cara trading seperti itu asal biru close nggak juga Hanya nggak tepat Memang orang trading tujuannya profit Tapi harus disadari bahwa yang namanya ini diulangin berapa kali Ini saya lupa, ini udah saya ulang berapa kali Rugi itu biasa Rugi itu biasa Jadi jangan takut rugi Kalau saya tadi pasur tadi Kalau floating loss Tahan kalau profit dikit ambil terus ditanya sama Pak Heri ibu atau bapak ini Heri oh salah lagi beda beda pertanyaan ada lagi yang pasang stop loss tapi jarang pasang SPTP mungkin ya jarang pasang TP oke nanti saya jawab Pak kalau profit dikit ambil kalau loss gede tahan gini yang namanya pasar itu tidak satu orang pun yang bisa memprediksi dengan 100% akurat kemana arahnya bergerak. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Saya tidak percaya kalau ada yang mengatakan, saya bisa prediksi besar 100% akurat. Nggak percaya, kecuali kalau dia bilang ini, ya kalau nggak naik turun, kalau nggak sideways, ya iyalah, kalau gitu mah nggak usah prediksi. Ya kan? Tapi kalau dia katakan, oh ini pasti akan naik. Wah, pastinya itu loh seolah-olah 100% dia nggak akan mungkin bisa salah itu saya nggak percaya selama yang ngomong manusia yang ngomong nabi mungkin saya percaya mungkin kalau karena sabda nabi kan dari Tuhan datangnya ya kan tapi kalau manusia biasanya ngomong itu saya sudah bisa diperhatikan nggak akan langsung percaya tapi kalau dia mengatakan ini kemungkinan besar akan naik harganya maka saya buy sekarang itu saya masih bisa terima karena kemungkinan pasti dia berbicara bahwa ini berdasarkan analisa dan ada kemungkinan saya salah. Itu saya masih terima dan makanya saya pasang stop loss. Nah yang dilakukan Pak Suri itu gini, ibarat kalau profit dikit ambil, kalau loss gede ditahan. Pertanyaannya mau sampai berapa lama nahannya Pak? Mau sampai berapa lama nahannya? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, resource Anda terbatas atau tidak? Kalau modal Anda tidak terbatas, go ahead lakukan itu. Artinya modal nggak terbatas, misalkan begitu mau kena call margin, deposit lagi karena kalau margin deposit terus nggak nggak anda nggak akan pusing ngambil uang untuk depositnya dari mana go ahead silakan walaupun itu menurut saya bukan cara trading yang smart profitable yes smart no ya kalau margin deposit kalau margin deposit kalau margin deposit bisa profit bisa syaratnya satu sumber dayanya tidak boleh terbatas sumber dananya tidak boleh terbatas kalau anda adalah tipe investor yang seperti itu go ahead tapi kalau anda adalah tipe tipe trader yang harus menghitung semua risiko dan semua pengeluaran modal itu bukan cara yang smart. Itu. Dari kalau Pak Heri beda lagi, selalu pasang stop loss tapi jarang pasang TP, no problem. Karena kita trading itu fokusnya pada proses bukan pada hasil. Stop loss adalah salah satu cara atau salah satu proses untuk memanage resiko. Itu bagus tidak pernah terpasang TP bola yang jadi patokan support resisten kalau breakout lanjut kalau tidak selesai gitu kan? Itu bagus sekali. Keren Pak Heri. Bapak atau Ibu sih Heri ini? Kayaknya Bapak ya Pak Heri. Heri. Heri jangan jangan Heriri atau apa ini? Ya, Bapak Heri ya. Itu bagus sekali. Itu bagus. Artinya Anda sudah punya apa? Anda sudah punya Guidance, apa yang harus Anda lakukan, kapan baik, kapan sell, bagaimana pembatasan resikonya, bagaimana untuk menutup profitnya. Itu bagus. Tapi ingat, ketika Anda memutuskan untuk take profit, memutus, menutup transaksi Anda ketika dalam keadaan profit, seperti yang dilakukan Pak Heri tadi, lihat support resisten, mentok nggak nih? Mentok balik arah close, itu ada argumennya. Good, no problem. Good profit itu, kalau profit. Loss pun good loss, kalau loss pun good loss karena melakukan proses dengan benar. Fokus kita pada proses bukan pada hasil. Kalau kita fokus pada hasil, kita akan terlalu banyak berharap, Pak. Kalau kita terlalu banyak berharap, kita akan mudah hancur kalau kita menemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Psikologinya kan begitu. Benar kan? Berharap terlalu tinggi, hasilnya zonk. Nah, contoh, berharap jadi anggota dewan, hasilnya zonk berapa banyak yang stres. Eh, tapi kalau tidak, oke oh pasrah deh, saya tawakal lah, saya lakukan proses dengan benar, hasil belakangan, hasil akan menyusul. Itu caranya yang benar trading. Jadi, fokusnya, fokus kita pusing-pusing itu ketika melakukan prosesnya, nggak apa-apa pak. Anda pasang stop loss, tidak pasang TP, tidak apa-apa. Walaupun memang akan lebih ideal kalau dipasang karena ada waktunya, misalkan ada kan nggak mungkin 24 jam memonitor, ya kan? Pergerakan pasar. Ya kalau mau ditinggal pasang aja TP-nya. Mau ditinggal ngapain? Gek. Siapa tahu udah sampai profit balik lagi kan kita nggak tahu. Kalau pasang TP sudah bisa close, tapi ingat stop loss itu tidak boleh lebih besar daripada target profitnya. Jadi kalau stop loss anda 50, TP-nya minimal 50, jangan lebih kecil. Ini karena apa gini? Kalau loss 50, profitnya 20 dan itu dilakukan terus menerus, maka dua kali profit habis sama dua kali loss. Karena kalau dua kali profit cuma dua kali dua puluh empat puluh, dua kali loss dua kali lima puluh masih minus, toko enam ya, puluh. pak ya? Boleh, tapi ingat, eh, apa namanya pembatasan resiko itu pun harus dengan eh, patokan support resistance. Dari Pak Sur kadang-kadang ngebikin bel gedes, wah ini jawa ini pasti bel itu nggak ada kalau nggak Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya. Kadang-kadang Belgedes, yang bikin Belgedes trading kita itu kalau ada news, ya news bagi saya bakal Jelangkung datang nggak disebut pulang nggak diantar nggak pamitan lagi. Ya. ya, saya juga pernah membuat artikel membahas mengenai cara memadukan analisa fundamental dengan analisa teknikal. Betul bahwa kadang-kadang ada banyak data data fundamental atau data ekonomi yang impactnya sangat besar sehingga bisa mempengaruhi pasar dengan sangat cepat dan efeknya pun pergerakannya sangat panjang atau apa jauh gitu ya. Itu banyak data seperti itu. Saya kasih tips sedikit. Saya sendiri sebenarnya teknikal. Saya tidak tidak terlalu me mendalami analisa fundamental. Tahu sih tahu tapi saya tidak terlalu pergunakan dalam trading. Dalam arti saya tidak mempergunakan analisa fundamental sebagai dasar untuk entry Oke, okay. tapi berdasarkan pengalaman bahwa yang namanya pergerakan yang sangat spontan dan cepat serta lebar itu bisa terjadi pada uh, rilis data-data tertentu, saya memilih untuk tidak melakukan transaksi ketika data-data itu akan dirilis. Akan dirilis. ya Jadi kalau saya belum punya posisi ini misalkan nih kapan nih? Kemarin lah, pas suku bunga Fed, ya kan? yang bulan Desember. Ketika mau akan dirilis, itu sehari sebelumnya saya memutuskan untuk tidak melakukan transaksi. Adapun kalau saya sudah terlanjur punya transaksi, saya akan pasang stop loss. Saya akan pasang stop loss. Nah, kalau transaksinya masih berjalan, belum kena stop loss, belum punya, belum kena TP, mau ada data misalkan pengumuman suku bunga Fed, saya close posisinya kalau lagi profit walaupun belum guna Kenapa? Ada alasannya. Seperti kata Pak Sur tadi. Kalau ada news kayak setan dia kan. Kayak jelanggung gitu kan, Belgedes. Apalagi selain Belgedes. Gak ada sih. Kakek aneh kata orang Semarang itu kakek aneh. Ya seperti itu. Jadi ada alasannya kenapa kamu close? kan belum kena TP. Ya kadang mau ada data ini, biasanya pergerakannya akan seperti itu. Dan sebelum ada data seperti itu, biasanya perhatikan aja. Sebelum ada data-data yang besar, yang tergolong big figure atau yang high impact, semacam non-farm payroll, retail, retail sales, CPI, BPI, keputusan suku bunga, itu biasanya pasarnya sideways dulu. Terutama non farm payroll sama pengumuman suku bunga. Biasanya dia sideways, itu data tanda-tanda. Nah kalau saya, berdasarkan strategi saya kalau sudah seperti itu saya pilih untuk tidak trade kalau sudah ada trade saya close nah, itu trik-trik saja jadi jangan takut sama data fundamental pak toh kita sudah batasi resikonya dan kita punya strateginya strategi yang saya maksud tadi harus dites pun harus dites juga ketika data ada besar ada data-data penting data ekonomi yang penting news yang penting dia bisa ngatasin nggak kalau dia nggak bisa ngatasin, maka sebelum ada data itu close posisinya. Simple, kan? mau profit mau loss close dulu daripada mau profit eh, daripada loss makin besar kalau profit kecil nggak apa-apa karena ada antisipasi kemudian risk to rewardnya satu banding dua bagus sekali pak Heri bagus sekali satu banding satu is okay satu banding dua even better dari Pak Haris Gulam, kenapa kebanyakan profitable sering-sering di awal bulan mulai trading saja? Sebenarnya saya lihat gini, saya nggak tahu kenapa, tapi selalu ada yang namanya beginner luck. I don't know why, Selalu ada yang namanya beginner slack. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa. Pertama, kebanyakan, tapi, bukan tapi tidak semua, tidak semua beginner seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Kenapa? Pertama, uh, tanpa bermaksud merendahkan, saya tuh menganalogikan trader trader baru itu kayak anak kecil. Maaf, bukan bermaksud merendahkan, tapi ini analogi saja anak kecil itu kan pak nggak ngerti bahaya pak ya kan anak anak kecil kita lepas di pinggir jalan dia bisa lari aja ke seberang jalan tanpa tanpa takut apapun tanpa takut apapun nggak kenal bahaya dia dia nggak kenal bahaya dia berani melakukan apapun dan anak-anak kecil itu risk taker sebenarnya risk taker karena bukan karena mereka sadar risiko tapi karena mereka nggak tahu ada risikonya beginner biasanya ketika mereka memutuskan untuk trading real udah nyoba demo dulu nih udah nyoba demo profit ya kan atau dengar dari orang atau lihat orang trading profit dan orang trading yang yang profit itu bilang wah oh, ini aduh ngikutan nih enak loh eh enak loh lu sehari bisa dapat segini loh sebulan gua aja dapat segini oke okay? tertarik kan sehingga mindset kita adalah trading itu profitable oke okay? Trading profitable ketika kita memutuskan untuk klik buy atau sell kita nggak peduli apa yang akan terjadi karena di pikiran kita akan profit. Oke okay, first try profit, first try klik profit, senang. Oke okay. second try profit lagi senang. Begitu terus begitu terus profit profit profit. Pada satu saat kena loss, jebret. Kena cut loss sorry saya lobet saya ambil charger dulu. Kena los yang kena pertama kali apa, ketika los psikologi. Ah, udah mulai nggak bener nih. Ya, yeah, nggak bener nih. Karena kalau los biasanya itu tadi, seperti Pak Sur tadi, kalau los ditahan sampai semana sejauh apapun nggak peduli. Ditahan terus, los ditahan. Akhirnya losnya makin gede ketika lo saya sudah makin besar, mau dibuang sayang. Bener gak? Psikologi nih Ketika loss semakin besar, mau dibuang sayang. Nggak dibuang, habis modalnya. Si, jadi itu yang menyebabkan kenapa orang trading awal-awal profit akhirnya hancur. Berantakan. Psikologi, Pak. Salah satu kesalahan paling klasik dan yang paling membunuh itu adalah ketika tidak membatasi resiko. Loss ditahan sampai gede, kalau profit dikit ambil. Nah itu. Itu ibarat kalau kita maju satu langkah, mundurnya lima langkah, Pak. Nah itu yang, jadi saya bisa, kenapa Pak Haris bertanya, ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Oke. Okay? <laughs> Jatuh bangun biasa. Orang loss saya selalu mengulangi. Ini saya ulangi sekali lagi. Loss itu biasa, Pak. Yang nggak biasa itu kalau lossnya lebih banyak daripada profitnya, ya biasa juga sih, cuman nggak bagus. Ya. Jadi, ketika kita mengalami kerugian loss, itu kan berarti kita melakukan kesalahan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari kesalahan itu untuk selalu mengasah kemampuan-kemampuan-kemampuan-kemampuan. Oh, saya melakukan hal ini salah ternyata. Tadi saya ada katakan, saya sempat, sempat sebutkan good loss, good profit ya. Yang namanya good loss itu kalau anda sudah melakukan proses dengan benar tapi tetap loss itu good loss karena anda bisa tahu kenapa anda loss sehingga next anda nggak lakukan lagi itu namanya belajar dari kesalahan belajar dari kesalahan udah berapa kita dari kecil sampai usia sekarang berapa berapa ribu kali kita dengar orang mengatakan belajar dari kesalahan belajar dari kesalahan tapi sedikit sekali yang bisa melakukan itu terutama dalam trading ya. Yeah. Ya kan? Jadi tadi saya berkatakan orang itu cenderung melanggar aturan. Yang kedua orang itu cenderung serakah, Pak. Kalau udah serakah itu nggak bisa jadi trader, jadi game jadi gambler aja. Jadi gambler aja. Kalau udah serakah nggak bisa. Jadi, salah satu kesalahan lagi yang klasik. Anda loss hari ini, Anda loss hari ini terus balas dendam. Besok harus profit. Nggak bisa gitu. Hari ini loss, besok loss lagi. Biarin, biarin. Selama Anda melakukan proses dengan benar, itu loss bakal balik kok. Insya Allah. Yang penting prosesnya benar dulu. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi waktu kita sudah habis ternyata. Enak banget ngobrolnya hari ini. Apalagi keluar kosa kata apa? Keluar uh, kosa kata Belgedes. <laughs> saya jadi rindu Jogja, Pak. Saya orang Jogja. Uh, kalau ada yang orang Jogja, nanti kalau saya ke ke Jogja pulang kampung, bisa kontak-kontak saya. Oh, jatim. Jatimnya mana, Pak? Sur di sini banyak jatim ada Situarjo, ada Malang, oh Tulungagung. Di sini di Forex CMS mayoritas orang Jawa pak, Jawa Tengah, Jogja, Jogja, Solo, Semarang, Jawa Timurnya Situarjo, Malang, kebanyakan seperti itu. Wah Lamongan, wah oke sip sip sip, oke. Ya, yuk ketahuan Pak Sur kalau Jawa Pak orang keluar Belgedes kok tadi. Oke, Makasih. Obrolan sore ini menarik sekali, <laughs> oke okay. tidak terasa, nggak tahu di saya nggak terasa, di bapak-bapak ibu terasa apa nggak? Kata orang kalau kita tidak merasa waktu berlalu dengan cepat maka berarti perbincangan kita terasa menyenangkan dan tidak terasa waktu kita sudah habis, kita sudah pukul 4 sore waktu di Jawa Barat, waktunya kita berpisah untuk sore ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain yang jauh lebih menyenangkan dengan dengan topik-topik yang juga jauh lebih menarik. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kesalahan-kesalahan klasik yang sudah kita pelajari tadi, kita sudah bahas bersama-sama, jangan sampai diulangin lagi dan kalau bisa perbaiki. Coba coba lakukan evaluasi, evaluasi, evaluasi. Oke, terima kasih sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi, mungkin ada kata-kata yang kelepasan, tidak enak di hati, saya juga mohon maaf. Uh, akhirnya, sampai kita ketemu lagi. Selamat sore dan happy trading!